Oke, jadi gue bakalan lanjutin lagi buat main di Java Pride Roleplay. Jadi pada kali ini gue mau review gaji side job jadi loader atau jadi pemuat sih. Karena kan di video sebelumnya itu gue udah jadi miner atau jadi penambang, dan gajinya itu lumayan tinggi sih. Kemarin itu gue dapet 100 berapa kilogram gitu ya. Dan sekarang gue mau kerja sebagai loader sih, atau pemuat ya. Dan ini gue baru beli elegi, dibeliin sama admin sih, sumpah. Gue dibeliin sama Hanif Doraemon tuh. Dia tuh admin kayaknya, iya kayaknya sih, emang admin. Dan gue sebenarnya iseng-iseng tuh minta elegi ya kan. Dibeliin beneran ya kan. Lumayan cuy. Jadi ya, langsung deh gue langsung nerima aja. Oke, jadi gue otw ke loadernya, naik LG baru nih. Dan ini gue lagi catatan sih, masih anip lagi rek gue. Oke, ini gue lagi udah di tuning ya, udah di modif paint jobnya di warna biru ini kayak ini. Oke, gue nitro. Oke, usil anjir licin cuy. Dan di sini modifnya belum permanen ya, jadi kalau kita relock atau FC itu bakalan keulang dari awal cuy. Ya wajar lah, tuningnya juga tuning gratis sih. Oke, jadi kita langsung ke minernya, miner apa, loader ke pemuat. Dan juga kemarin itu gue dapet uang 1 juta dari kode promo, dan uang itu gue buat jadiin buat ngetun mobil ini. Ini gue liatin dulu tunnya tuh gue masih rata tengah cuy, baru 333 ya. Orang-orang udah rata tengah di sini. Nah, gue udah sampai nih di loadernya. Oke, ada yang kerja juga tuh, kita parkirin dulu di sini nih, kita kunci. Nah, udah kita kunci dan kita tes. Oke, sekarang kita langsung aja buat join apa sih ini, buat ganti baju. Oke, kita ya aja. Oke, kita angkut barang, dan jangan lupa RP nya juga harus kita pakai ya. Ini gua RP in dulu. Ini mengangkat boxnya, ini membawa box dan membawanya dengan kedua tangan. Oke, RP nya kayak gitu. Setahu gua sih kayak gini ya, setahu gua. Oke, ini lagi ngapain nih, ngumpul. Lumayan ya kan, jadi thumbnail gua nih. Anjay, gak tahu, yang penting dapat duit. Anjir, MFC, yang penting dapat duit. Oke, itu lari ya. Lari cuy, kita peringatin dulu bawa box
jangan lari cuy. Oke, kita peringatin dulu. Oke, kita udah ngumpulin satu box, satu piece, dan kayaknya gue bakalan kumpulin 5-10 box PG. Oke, itu kayaknya baru join nih di sini. Oke, kita liatin. Oke, aman. Nah, di sini juga ada fitur copy paste, jadi kita gak perlu ngetik-ngetik lagi sih. Kalau udah ngetik dari awal, dah tinggal kita copy paste. Oke. Kita harus jalan santai aja, gak boleh lari gitu. Oke, udah 2 box kita kumpulin sekarang. Oke, gua gak tuh tau tegang nge-record anjir. Masih aja lari anjir. Oke lah, kita lanjut aja. Oke, kita ada RP dan kita langsung, kalau gak bawa gak apa-apa. Oke, iya. Oke, itu ada yang baru join, dan sekarang yang kerja ada 4 orang cuy, termasuk gua ya. Oke, kita mau lihatnya ada berapa sih gua dapat gajinya gitu kan. Gua bakal ngumpulin 10 box aja cuy. Sekarang kan udah 3 nih, baru 3. Nah, kayaknya gue bakalan ngumpulin 10 aja deh. Oke, kita angkut yang keempat. Ini box keempat. Kita RP-in. Dan ini kenapa gak RP sih? RP. Oke, gue udah angkat 10 box dan kita langsung aja ambil gaji kita di depan sana cuy. Kita lihat nih berapa gaji kita ya kan. Duit gua 700.000 dan kita lihat nih 10 box berapa. Ya, dan kita dapat 6.000 cuy. 6.000 itu berarti 3.000 ya. 3.000 dapat 5 box dapat 3.000 gitu. Dan menurut gue kalau mau beli Vespa ya kan buat pemula, itu harus ngumpulin sekitar 20 box atau 15 box. Itu biar bisa beli Vespa atau yang di sini. Ya kan, karena harga Vespa itu 9.000 kalau salah. Gue waktu itu pernah cek di dealer motor. Vespa itu harga 9.000 tuh, 9.000. Dan oke, kita bakalan pulang dan bakalan mampir dulu ke stasiun Los Santos. Oke, kita slash K dan slash N. Kita otw ke stasiun. Set. Duh. Oke, kita RP-in dulu. RP tabrakan software crash. Salah CMD ini, software crash. Nah, oke, kita udah CMD dan gua kepencet mouse anjir. Gak apa lah, kita otw ke stasiun. Oke, kita lihat apakah rame, dan lumayan rame ya, dan di sini ada yang nyalain boombox. Oke, sampai jumpa di video berikutnya cuy.